Assalamualaikum semua. Unit 7, kecerdasan fizikal. Kecerdasan fizikal terbahagi kepada dua komponen: kecerdasan berdasarkan kesihatan, komponen kecerdasan ataupun kesihatan berdasarkan motor. Komponen kecerdasan berdasarkan kesihatan terbagi pada empat: kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot, kekuatan otot. Apa itu kelenturan? Kelenturan bermaksud keupayaan otot, tendon dan ligamen untuk membenarkan sendi anggota bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kelenturan? Terdapat 5 faktor. Yang pertama, struktur sendi. Yang kedua, jantina. Yang ketiga, tisu penghubung. Yang keempat, umur, dan yang terakhir, latihan bebanan dengan pembatasan julat pergerakan. Apakah faedah memiliki kelenturan yang baik? Yang pertama, mengurangkan risiko mendapat kecederaan. Yang kedua, mengurangkan rasa sakit dan tidak selesa semasa melakukan kerja. Yang ketiga, meningkatkan prestasi dalam sukan. Dan yang keempat, mewujudkan rasa selamat dan selesa semasa melakukan aktiviti. Itu sahaja yang cikgu sharing hari ini. Sekian, terima kasih.